Lestari membuka satu poin dari SP3. Kembali satu passing JT Wali, 3 meter kali ini dilakukan. Kembali passing, penyelamatan tim dari JT Wali. Angkat bola tinggi, umpan bola ke belakang. Baik sekali. Inilah dia secara kalibu pemain sepanjang masa. 2-0 kali berpenonton. Kali ini Henry kembali passing JT Wali. Umpan bola luar biasa nomor 11 saudara Bagus Iwan. Kembali JT Wali, satu set kembali. Passing tim dari SP3 ada Arif. Angkat bola tinggi Kalepo. Lagi dan ketiga ada Rizky. Kembali passing tim dari JT Wali. Angkat bola ke belakang. Kembali tidak kita. Kembali satu akurasi ketiga. Sudah berhasil dari Kalepo. Sebaik. Masih kembali passing dari SP3 Rizky. 3 meter dari Kade. Wow, kali ini kita lihat tim dari SP3 yang juga di pertandingan kemarin, di pertandingan sebelumnya juga mengalahkan tim unggulan. Apakah kembali di malam hari mampu memenangkan pertandingan tim dari SP3 5-1 dan kita lihat Rizky satu center dari SP3 berapa satu set terlalu beras 2-5. Kembali JT Wali satu sus, ada Kade, masih ada Rizky, ada Arif kembali passing tim dari JT Wali, angkat bola ke belakang, dapat dengan ada Kade kembali, angkat bola tinggi, kembali ke belakang, JT Wali juga ada kita lihat 3-5, kembali, terlalu beras satu sus dari nomor punggung 1, saudara Rama, 6-3, Arif, lancar sim, kembali JT Wali. Sebaik dilakukan, ada Henry, Rizky kembali ke balik, Arif. Luar biasa, pengecek dari saudara Arif. 7-3 poin sementara. Kembali saudara Arif. Satu set tidak dapat kembali passing tim dari JT Wali. Sebaik, masih dapat dilakukan. Dari saudara Kade, para penonton. 8-3, Bugara 50 awal pertandingan di game yang pertama. Apakah bisa menyamakan angka? Silakan Tung Ahai. Oke, baik, kembali JT Wali. Kembali satu passing dari SP3. Kita lihat nomor punggung 2, 1-9 kali JT Wali. Kembali SP3 Rizky. Kali ini satu penyelamatan kurang. Polsek kecamatan Cidonya, Bapak yang sangat telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak kehadirannya. Baik, kembali kita lanjut para penonton Mitra Olahraga Pecinta Volleyball. 8 poin JT Wali. Masih ada Arif, masih kembali ada saudara Rizky. Kalebo satu smash dilakukan, kembali satu passing, angkat bola tinggi. Duel bola di udara ada Rizky, kembali Kade, gerak tinggi dilakukan. Baik sekali, satu penyelamatan dari saudara Kade tadi. Mampu mendapatkan posisi bola di tempat yang kosong dari JT Wan. Kembali kita lihat JT Wan, angkat bola tinggi, smash. Masih kembali mampu blocking 1016 poin saat ini. Kembali kali besar dilakukan satu passing dari JT Wan. Lagi satu smash mampu dilakukan dengan baik. Kembali SP3 11-6 kembali kali itu. Satu zone, kembali satu pas angkat bola tinggi cuma dilakukan. Satu besit bola tim dari SP3. Kembali ansis pas bola dari JT Wali. Belum mampu mengakui rancau netral penonton. 12-6 separuh poin saat ini. Tim dari SP3 kembali kali itu satu zone dilakukan. Satu passing dari JT Wali. Saja Bugareng mampu dilakukan dengan baik, mendapatkan satu poin dari JT Wali. Satu-satu
kembali ada Arif, masih Rizky. Masih kembali satu passing tim dari City Wild. Angkat bola Bambuti ke belakang. Kembali serangan tim dari SBC. Masuk kembali City Wild. Angkat bola tinggi. Lagi. Jual beli serangan 3+7. Masih kembali TML. Satu passing kembali dari City Wild. Angkat bola tinggi. Smash bola. Dari nomor 74 saudara Rimbu kembali poin 8-13 kedudukan sementara kembali jadilah di saudara kadet 19 lakukan kembali satu passing GT1 nyaris saja miskomunikasi dari GT1 namun bola mampu dilakukan dengan baik 9-14 pemain yang menunggu tak lagi sebelah kiri sebelah GT1 satu sebelah lakukan masuk kembali cewek angkat bola tinggi Arif para penonton pemain perkebangsaan Hindia bernama lengkap Arif He 15-9 kembali SP3 tercecer kita silakan lagi Bung Rego. Oke, kembali ada Rizky. Satu pelan pendapatan dari champion. Baik sekali nomor punggung 11 saudara Bagus 10-15 kembali jadiwan satu sembilan bukan masih ada Kalde 14 lagi ada Arif lagi Agi Arif B penonton 16 kepeting SP 17 itu lah Bung. Baik kembali Pak Bung kita akan bola mata indah anda di awal pertandingan 17-10 kedudukan sementara tim dari SP 3 sementara kembali unggul 7 poin kita nanti ke 1-9 ke punggung 5 Rizky kembali JT1 angkat satu tinggi dapat dua passing tim dari JT1 umpan dua tinggi penonton angkat ke belakang ada Henry kembali Rizky umpan tinggi kembali ke Tuhan kembali ke Tuhan kembali ke Tuhan angkat SD bola tinggi ada Arif Polanda tidak kembali kita nantikan 18 orang penonton terlalu deras satu passing tim dari JT1 masih ada Kalepo Kalepo kembali kali ini berapa satu poin kembali SP3 masih jadi warna garing kita perhatikan cuma dilakukan masih dapat bola tim dari SP3 secara Tewel yang belum pas tadi dari Tewel 11-19 11-19 kali kita lihat penonton dari JT1 satu sudut Bali ada Henry masih Rizky Arif pemain naturalisasi dari negara Hindia penonton 21-11 India Arif kita nantikan Arif pemain dari Hindia satu stasiun kembali JT1 angkat labu tinggi luar biasa satu spesial punggung dua saudara Aril Kade Bunggareng mampu menembus 20 kembali 12-20 kita nantikan tim dari JT1 masuk kembali Rizky umpan tinggi kembali passing tim dari JT1 cepat luar biasa Rimbu mampu melakukan satu spike membuang bola dan juga melentuh tangan teras bola tadi 13-20 poin kembali JT1 satu cover ataupun passing dari Kade terlalu sulit tidak mampu dilakukan dengan baik oleh Rizky 14-20 JT1 ada Arif ada Rizky baik sekali banyak para penonton di teras bola tadi satu spike dari Tewel 21-14 masih kembali JT1 kali ini saudara
keluar dan deras. Lakukan satu smash 22-14 kali pun dengan senyum manis. Kita lihat dari CT1 cuman masih 15-22 Ricky. Oh, kembali CT1 satu sudah dilakukan. Ada Arif pasir terlalu deras namun dapat kebalikan. Masih kita di CT1 umpan ke belakang smash. Saudara Aril, kembali ada Aril, wah kata Ricky dapat dengan penyelamat yang cukup baik. Masih CT1 tangannya menyentuh net, netnya menyentuh setagan. Tim dari ini kembali sewer, masih kembali CT1 cepat. Wow smash dari singkat tim dari CT1 satu sepi lakukan. Sewer masih ada Rizky. Ini kita nak tiga di game yang sudah dimulai. Angkat bola ke belakang. Satu penyelamatan dari nomor punggung satu tadi. Namun kembali netting bola. Satu poin membuka tim dari SB. Tiga kembali satu serve dilakukan. Masih kembali angkat lambung tinggi. Cepat. Wow, nomor punggung dua ini yang sangat diandalkan. Saudara Aril satu sama. Nama punggung 11, saudara Bagus. Bola melebar para penonton. Namun menyentuh satu tangan dari CT1 tras bola tadi. Beberapa poin tim dari SD 3. Kembali satu sudah dilakukan. Masih CT1. Baik sekali. Satu penyelamatan untuk para penonton di tim SG jika tadi ataupun dari CT1 bola keluar. 2 sama poin saat ini. Nomor punggung 1 saudara Rama. Kembali Henry angkat lambung tinggi. Ada Arif kali ini tidak mampu dikembalikan. 3-2 kedudukan saat ini. Tim dari SG 3. Kita nantikan nomor 25 saudara Rizky. 1-9 kembali pasir angkat lambung tinggi. Masih pasir gol. Namun terlalu deras mitra olahraga. Poin kembali dari SB3. 4-2 kedudukan sementara. Tim dari SB3 masuk kembali passing umpan bola tinggi. Antisipasi bola. Dan kali ini 5-2. Ya berantem berikan sementara dulu ya. 5-2 kali tertinggal 3 poin kembali. Tim dari CT1 SB3 sempat dilakukan. Dapat kali pengamatan yang sangat baik. Lakukan. Satu self kembali terlalu deras. Aril menambah poin kembali. 6-3 SB3 kembali CT1. Masih dilakukan. Nampaknya bola masih di dalam. Baik sekali back attack dari CT1. Kembali menambah poin menjadi 4-6 kedudukan sementara. Kini nanti satu set kembali CT1. Kembali satu passing masih SP3 cepat. Kalebo satu penampanan kembali tinggi dari SP3 ada Arif tadi. Bola mabur tinggi setinggi gunung Krakatau, gunung Sinabung, gunung Merapi, gunung Kembar. Cepat pelan Mas Tabo ada Boriski. Sopo 7-4 kali penonton kali kembali. Satu passing dari CT1 cepat. Masih Arif agak sedikit dikait penonton. Kembali CT1 agak kuat tinggi 1-7. Nomor punggung 3 penyelamat kembali SP3 agak kuat tinggi. Lagi Tewel game yang kedua setelah dikalahkan game yang pertama tadi. Apakah bisa memperbaiki permainannya karena pemain-pemain dari SP3 yang luasa serangan cukup keras sehingga sulit sekali ditahan oleh pemain dari tim lain. Silakan Bung Ahai. Baik, kembali kita lanjut para penonton. Arahan pandangan mata indah Anda di tengah lapangan pertandingan di malam hari ini.
58 masih 3 poin, 1 poin diraih cuma-cuma dari GT Bali. Nampaknya kita nantikan kesempatan posisi ganti sana dari SB 3 tim dari GT Bali. Kita nantikan, kita nantikan tentunya persiapan di tim SB 3. Oke, tentunya harus dipanggil tentunya bersama dengan wasit, satu pemain center dari Rizky 58 masih ada kali angkat bola TT. Pelan saja saudara Hendrik Matong, pemain tampan dan rupawan sehingga digemari banyak orang, khususnya bagi para rupawan-rupawan cantik jelita. Saudara Hendrik, pemain asal Metro 69 Bulgaria, kita nantikan. Satu poin kembali, satu shot terlalu keras dari SB 3 nomor 24, kita nantikan saudara Rebo masuk kembali SB 3. Ahai saudara kadek, kita lihat masih sangat prima melakukan satu spike variasi serangan tadi. Kadek kembali shot, masuk kembali passing dari GT1. Kembali satu passing tiba di GT1, Adil kembali pelan dan masih mati-mati. Terlihat Bunggareng ragu-ragu tadi saudara Adil, pemain muda dari GT1. Tentunya masih mampu dilakukan blocking dari satu pemain dari SB3, saudara Henry tadi kembali tim dari GT1. Oh, dapatnya kembali satu keselamatan dari GT1. Semua boleh dilakukan dengan baik balik tim dari pertandingan di malam hari ini. Kembali satu shot dari kadek nampaknya melebar 7-12 GT1. Nomor 11 saudara Bagus kembali tim dari SB3. Oh, terlalu pendek Rizky, si rambut pirang dari SB3. 8-12 poin saat ini Bunggareng GT1. Masih ada kadek angkatlah tinggi, dapat mengadang satu cover bola namun tidak mampu dikembalikan tadi oleh pemain dari GT1. Kembali 13-8 poin sementara. Saudara Henry 1-9 nampaknya ganteng-gantengan penonton. GT1 14-8 kembali poin. Satu shot dilakukan tim dari GT1, angkat problem tinggi. Cemas dapat gambar bola kembali angkat ke depan. Dua bola di udara dapat gambar bola masuk ke GT1, angkat bola tinggi. Cemas, wow 700 km per jam, 5 kintal, 9 derajat celcius. Satu smash dari GT1 tadi, 9-14 poin sementara. Kembali GT1, satu passing dari SV3. Kalevo masih kembali satu kapal bola, dapat kembalikan kembali gerak timur dilakukan. Ke belakang bola sulit, tengok ke belakang sedikit, angkat kembali ke meja. Sayang sekali, tertukung satu saudara Ramal. 15-9 Bunggareng, kita nantikan. Balik tim dari SV3 saudara Rizky, satu pasir kembali, masih kembali. Kemes luar biasa dari saudara Sanjaya, inilah dia kembali GT1. Nomor punggung 2, Aril. Konsentrasi, satu segeri Aril, ada Henry, masih Rizky. Kalevo masih kembali satu pasir, umpat tinggi bisa siapa yang dituju. Kembali tim dari SV3. Biasa saudara Gabi melakukan satu blocking Bunggareng. Semakin dekat kita lihat Bunggareng 11-15, hanya 4 poin terpaut saat ini. Ada kadek, ada Rizky. Semais baik sekali, perlahan namun pasti kembali kita lihat tim dari SB3 masih angkat bola ke belakang. Ada kembali Kalevo, masih ada Temel, satu kapal bola blocking tidak cukup baik, masih cemas ada bola tinggi luar biasa kali punggung 5. Oh, masih kembali kadek. Oh,
timing yang kurang pas menggareng. 18-13 kembali diberi SP3. Satu masih kembali angkat pelapak untuk Denny. Cepat silamat dapat bilang kembali SP3. Umpan bola tinggi, cepat silamatkan. Kali ini satu blocking dari saudara Rimbu. Baik sekali. 14-18 para penonton kembali. Kita nantikan masih ada Rizky. Wow, wow, wow. Saudara Henry. 19-14 cintakan dari SP3 ini Henry meraih satu poin. 19-14 kedudukan sementara SP3 masih Aril umpan ke belakang. Yes. Baik sekali ribu penonton. 15-19 yuk bolanya. Terima kasih. Masih 4 poin bungkaran kita nantikan tim dari JT1 nomor 4. Kita lihat saudara Rebo masih ada kade angkat blok tinggi ke belakang. Paketek dilakukan oleh saudara Arif kembali umpan tinggi. Nampaknya baik sekali tepat di garis katulis siwa. Satu penyelamatan dari JT1 tadi. 16-19 kedudukan sementara. Kita nantikan di nomor 4 saudara Rebo. Oh Tuhan tidak mempunyai satu shot terlalu deras. 20-16 bukaran 4 poin masih terpaut. Tim dari SP3 1-2-3 masih kembali Rebo. Ada Fabi, ada Aril pelan kembali umpan bola tinggi. Dapat kembali bola kembali JT1 ada bola tinggi cuma dilakukan kembali perasaan masih SP3 dapat bola. Kali ini satu pelanggaran di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip keadilan. 17-20 poin sementara ini. 3 poin masih terpaut para penonton JT1. Masih kembali passing. Cemes. Perempatan bola yang sangat ciamik guys. 21-17. Satu akselerasi dari saudara Henry. 21-17 pun gareng. Kita nantikan tim dari JT1. Aril kita lihat.